Dua orang pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pemilik rental mobil meninggal dunia dan tiga lainnya dirawat intensif ditangkap Polresta Pati, Jawa Tengah. Dua orang tersangka pelaku pengeroyokan merupakan warga desa Sumberekso, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Polisi juga mengamankan barang bukti mobil yang turut dibakar oleh massa dalam peristiwa tersebut. Korban meninggal dunia adalah pemilik mobil rental yang berusaha mengambil kembali mobil miliknya. Adanya korban luka dan meninggal dunia ini, kami dari Satreskrim Polresta Pati dan juga petugas Polsek Sukolilo melakukan penyelidikan dan saat ini kami sudah mengamankan dua orang terkait dengan dugaan pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia. Aksi pengeroyokan yang berujung tewasnya seorang bos rental mobil terjadi Kamis 6 Juni lalu. Saat itu korban beserta tiga rekannya mencari mobil rental miliknya untuk diambil kembali. Setelah mendapatkan titik lokasi, korban lalu mengambil mobil miliknya dengan menggunakan kunci cadangan. Namun naas, saat itu ada warga yang meneriaki maling hingga terjadilah aksi pengeroyokan dan penganiayaan. Akibat kejadian ini, pemilik mobil rental meninggal dunia dan tiga lainnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Suwondo, Pati, Jawa Tengah. Merah.